Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Eci. Dan masih bersama Trio Gembul Wek Wek Wek. Ki pemirsa, ki awake dhewe ki AKP unboxing. Dapat rezeki lagi pemirsa dari Mama Dewi and Family. Lagi-lagi dari beliau ya Mas ya. Alhamdulillah pemirsa. Mambengi apa iku jenenge wingi ya Dik ya. Wingi pas Mama Dewi jimuk Mbak Siko, awake dhewe dikasih. Oleh-oleh. Yang dikasih Mbak Merati satu. Satu terus kresek. Satu ini kresek pokoknya sama pemirsa. Terus Mbak Merati, terus Mbak Erna, terus Mbak Linda, sama terus Aris. Dan aku pemirsa, alhamdulillah. Ya muga-muga didongakno rezekine Bunda Dewi lancar. Di selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya buat sahabat manusia dilancarkan segala urusannya buat Mama Dewi. Mm-hmm. Dan buat sahabat manusia yang dimanapun berada yang belum subscribe, like, comment dan share di channelnya Mama Dewi and Family, ayo monggo di-subscribe juga soalnya nggih padha duluri ben padha munggah juga. Wis to, doa baik akan kembali baik gitu ya. Amin. Yuk langsung kita unboxing isinya apa aja. Wabut pemirsa. Wabut ki wae Linda lagi juga berat pemirsa. Ulir sampai ibu. Sampai siji gak kuat. Tangan siji sampai gak kuat ya. Mari kita unboxing punya aku dulu. Mari kita unboxing punya punya aku dulu. Punya istriku. Tere. Susu pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah stok susu aman. Stok susu aman. Soalnya di sore bertumbuh susu pemirsa satu. Dikasih lagi sama aku siji. Aku kan yo metu. Mama Dewi terima kasih ya. Diingi ditawari apa jenenge rasane Mas yo. Ame dikasih sing almond aku takutnya gak doyan. Aku dikasih jadi susu. Jadi tetap susu coklat. Yang coklat pemirsa ya Allah. Lanjut sampai ikut berpartisipasi sampai ikut untuk apa ikut Manise Junior. Manise Junior sangat ikut merasakan kebahagiaan. Aku sebagai calon bapaknya juga terima kasih ya Bunda Dewi wis ikut nganu nular ke Babel ya Bunda Dewi. Amin. Ya Allah. Terus, lanjut. Ada Malkis Roma. Suntap ya Dik. Endoke jimuk sik, ketok enek endoke to. Oh iya. Ini ya, ada telurnya pemirsa tak ambil dulu ya lho. Ambil dulu. Ini telur. Wis cocok ini. Ini pinggir kana. Sentak Mas. Heeh, kene Dik. 1 2 3. Walah. Walah iki aku makan mie terus pemirsa mendino. ada minyak, ada gula. Dan ada roti juga. Ki rotinya 2 pemirsa lho, iki 2. So kena singgo. Ngombe wedang ya Mas yo sore-sore konge kan senengane minum kopi iki dibuat camilan. Tur yo bapake kadang soalnya nak sore seneng godhog minyak, soalnya usah penghujan pemirsa. Alhamdulillah dapat minyak lagi. Juga kena gula, masak alhamdulillah. Kimi berbagai rasa, enak mie soto Banjar 5 kuit khas Kalimantan Selatan. Walah. Terus ada mie goreng. Ada soto kari ayam. Terus ada rasa ayam ayam spesial. Walah iki pirang uji, Pak. Podo, Mbak. Walah pirang uji silakan. Ya Allah. Bunda terima kasih loh Bunda. Ya Allah. Mesti ya Bunda iki ya Mas yo. Ya aku yo terima kasih Bunda, orang baik. Semoga dilancarkan rezekinya. Pokoknya jangan kapok-kapok nak pengen dolan rene Bunda, ya, gak sungkan-sungkan, gak sang ngene-ngene kinan gak popo yo Dik yo. Sementing awake dhewe ngejak seduluran. Terus iki ganti gini Linda iki. Ayo, ayo gini mamanya Abid buka. Mamanya Abid kita dibuka. Ndok iki pihak dhewe nang sing kan pecah. Alhamdulillah untuk Ndok. Oh, juga ada telure Dik, wae Linda. Kan sama, Mas. Oh, sama. Kita sisa nang. Disekek telure. Lho ada ini juga pemirsa. Lho sama sentar. Wih. Lho sama berarti sing
yang dibedakan cuma ada susunya pemirsa. Itu ya. Mbak Pinky kan hamil mas, oh. Kan gak hamil, makanya gak usah. Ya Allah, terima kasih ya Mama Dewi, semoga panjang umur, sehat selalu. Aku gak iso bales apa-apa Mama Dewi. Yes. Sabar. Wis ndak gak apa-apa. Rezeki. Wedane ya Mama sing ngene iki. Gak iso bales apa-apa. Mama Dewi ikhlas kok ndak. Maksudnya iki pengen berbagi untuk kene. Untuk awake dhewe, yo pengen kei kanggo awakmu. Soalnya wis dianggap dulure dhewe. Semua Mama pemirsa. Mama Dewi lah yo gak pengen berharap imbalan gak yo Dik yo. Soalnya Mama Dewi itu juga ikhlas dari lahir batin, tulus ingin berbagi kepada warga sini, warga Manise. Jadi Bunda Dewi itu ikhlas kayak awake dhewe gak mengharap imbalan. Jadi yo kene awake dhewe matur suwun. Wis kita mau bisa balas dengan doa, semoga rezeki Mama Dewi lancar. Semoga Allah sembales ya Bunda. Matur Bunda. Mbak Dina terharu. Sampai terharu pemirsa. Kaget sampai entuk ngene iki lho kok ngene iki. Awake dhewe iki berarti sapa no yo Dik yo. Kok yo ketekane ketemu wong asa apik e Mama Dewi ya Mas ya. Ya Allah, sak menika e lho Dik ngene iki. Cop entek piro ae yo ngene iki. Lah iya Mas. Sik urung kula yo. Wis gak apa-apa ndak. Aku jadi yo mau Mas, aku gak iso bales apa-apa. Yo didungakno. Aku mangdungakno to Mama. Yo didungakno Bunda Dewi yo ndak. Mama, semoga panjang umur, sehat, rezekine lancar. Amin. Nah nyambut ke, muka-muka. Nah nyambut ke, muka-muka. Gangsar. Gangsar, rezekine akeh. Amin, amin ya Allah. Aku sering-sering kayak aku, Ma. Aku kayak sambil sapa-apa. Mong aku santu gak notok karo sampean. Pokoknya perwakilan yo Mama, maksudnya kan yo suami ini Linda kan yo gak di rumah, Pak Linda lah yo mengucapkan terima kasih dari keluarga nih Linda, suami nih Abid, yo matur suwun, terus peduli karo keluarga nih Linda, terus juga peduli sama keluargaku, sama keluarga nih Mbak Erna juga. Sikot. Mungkin yang punya Mbak Erna di unboxing di channelnya Mbak Erna sendiri pemirsa. Karena Linda kan gak ada channel jadi gabung. Terus masih satu rumah. Didungakno Mbak. Didungakno siapa? Linda muga-muga. Didungakno aku dari sampai ke rumah. Pindah rumah. Muga-muga rezekine papi tante. Amin. Dari sampai pindah rumah. Amin. Pemirsa, insya Allah jenenge wong desa iki nak ngenteni bar suro pemirsa nak wong Jawa iki. Ganti taune Islam. Wong Jawa, Mas. Nek Leo bar suro. Kan kon dik nane kan pake wis dhe kajet. Wis dhe kajet. Ya ana Mas Aris dadi. Ganti taun suro. Aku lagi iso pindah, seumpama gak usah ngeteni sasi suro, aku wis pindah. Ndek iki pemirsa. Pokoke nek nang Jawa kudune nek wis setahun iku nek wis taun digawe kudune ngenteni bar suro. Surone iku habis apa ndak? Habis besar ya? Ya bar besar terus suro, bar suro kudune sapar wis ana Dino sing ape yo muga-muga didongakne pemirsa, muga-muga tidak ada kendala apapun. Iki yo cara pindah omah yo manggone ning lor wenane sing dipondasi, muga-muga gak enek halangan apapun, muga-muga lancar. Bukane aku yo nganu gak tarah yo piye, mosok sak omah dua keluarga kan gak mungkin. Dadi yo demi kebaikan juga Linda wis omah dhewe nak sementara ini ki aja awer ke Yunda yo. Do didongakno muga-muga iso ndang manggon kepenak. Emang aku dingin-dingin ya diganduli Mbak Pinky Mas. Gak popo. Tapi pene jane diganduli bojoku pemirsa. Jane wis kulinawor soalnya yo
bujuku jenenge. Saya bareng. Yuci bareng gak apa-apa, Mbak. Enggak yo edak kok enak kangen aku yo dulu to nggihku. Soale bujuku lah yo wong anyaran iki lho pemirsa. Coba belum beradaptasi yo adaptasine cek lon-lon dari belajar masak juga kan cek jaluk warah karo adikku Linda. Jadi copet ditinggal kiki ya. Cek wedi kok bayangane dhewe muga-muga yo bujuku iso mandiri juga siso sekabiane soalnya insya Allah bapak yo melok kene melok aku tapi yo terserah bapak juga soalnya kan yo anake telu tapi yo eda-eda yo ndeng kidul ning lor ning teng kene dadi yo awake dhewe terserah bapak juga. Nah dari aku yo nyapo kok pindah nak wis kae biyen mulo nak awor aku wis awor aku lah gak popo ngono kan supaya jenenge wong tuwa Mas kan anak ben mandiri kabeh. Jadi yo muga-muga ya pemirsa didongakno kok ini didongakno Mbak Linda di ndang muga nak kap ngono kan iso dolan sampean yo nak mindo mas yang lancar. Iya muga-muga ayah abit yo dikai kelancaran nek mergawe rezeki akeh ben dan iso aku jane yo mok dikit Mbak Linda tapi pengen menes iso dulane bakal tetep anu tetep pindah pemirsa maksudnya tetep sedih tetep tapi yo pengen menes jenenge anu kan yo tetep berpisah soalnya kan pisah gak ada yo kacek gang lor no gang cok lor dalan no tapi iso dulan no biasanya yo ana atit Pak Ndut soalnya atit ini nak nyeluk aku Pak Ndut nak nyeluk bujuki ibu jadi yo biasanya enek sing nyeluki tapi rada gak enek tapi gak apa-apa mudak yo ngono iso dolan atit lah yo wis gedhe dara wis Jawa ibaratnya soalnya wis kelas 1 aku yo pangis dolanku yo pas enek kepentingan Mas lew yo piye wis ora apa-apa gak apa-apa. Yo muga-muga yo tak dongakno mong Mas Aris yo iso dongakno tok. Pokoke aja sampai pedot sedulurane wong yo kene kono ae nak apa yo dolan nak pengen dolan rene yo dolan bojoku lah yo nak pengen dolan ning gonanmu yo dolan mlaku ngono yo pemirsa insyaallah muga-muga dongakno ana dina sing apik bar tanggal bar ulanan suro pemirsa ben ampere ben gak ada halangan apapun amin. Terus yo iki jek golek dana ya ya bit Mas. Gejo omah, gawe omah iku ora cukup duit sithik. Dadi yo yo pemirsa, yo didongakno mong aku njaluk donga kanggo buat para sahabat manis yang dipun bener. Yo pemirsa yo tak tutup semenae videone oleh unboxingan dari Mama Dewi and Family. Ya Allah, aku wis dari perwakilan dari keluarga, dari bapak, dari keluargane adikku juga matur suwun sing kathah-kathahipun, matur suwun. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat sahabat manis, yuk jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share di channelnya Mama Dewi and Family. Ya Allah. Dan juga buat sahabat manis jangan lupa ya di subscribe juga dibantu 25.000 subscriber amin ya Allah. Jangan lupa juga aku mendoakan yang menonton videoku dari awal sampai akhir dan yang tanpa menyekipikan tadungano yo panjang umur sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disemogakan segera terwujud dari kami. Aku Aris Manise dan Pinky Manise dan Linda Markisa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.